Jadi karena banyak yang minta spilling, hanya bisa mengelus dada dan pasrah melihat 1200 telur hangus karena petasan. Seorang wanita bernama Elva Rizky hanya bisa pasrah saat mengetahui stok telur miliknya hangus terbakar. Ia tak bisa berbuat banyak lantaran telur-telurnya ludes akibat ulah sang anak yang bermain petasan. Dilihat dalam unggahan yang dibagikan di akun TikToknya @elvarizky, wanita itu mengatakan ada 1200 telur yang hangus. Telur-telur yang seharusnya digunakan untuk keperluan restorannya itu gosong dan hanya sebagian yang bisa diselamatkan. Gara-gara kembang api, mainan mercon anak, harus kehilangan 1200 stok telur ayam, tulisnya dalam keterangan video, Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Lebih lanjut, ia bersyukur karena insiden itu tak melukai anaknya. Namun tetap saja ia tak habis pikir dengan kronologinya. Diceritakannya, peristiwa merugikan itu terjadi sebelum berbuka puasa. Penyebabnya karena sang anak dan temannya bermain kembang api dan petasan di garasi tanpa pengawasan orang dewasa. Tanyakan sama anaknya, kenapa bisa seperti ini? Karena sumpah kaget banget pas baru nyampe rumah itu lihat rumah dengan keadaan penuh asap dan di garasinya itu udah banyak api di bawah karton-karton telurnya. Makanya semua telur ini bisa hangus karena memang terbakar. Dan kakak yang jagain anak-anak main mercon ini ketiduran. Terus anak-anaknya dengan bebas main di garasi tanpa pengawasan. Dan ternyata penyebabnya adalah kembang api yang dipakai anak-anak itu tidak mati sempurna. Dan api yang masih ada di kembang api itu ditaruhnya di karton telur kita. Ada sekitar 15 kembang api yang dipainkan dan sekitar 10 mercon gasing yang dipakai yang memang dibuangnya di belakang karton telur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.